Assalamualaikum guys, selamat petang. Kita jumpa lagi sekali dalam live My Sufi Channel Petang Talk. Kami berada di Tanjung Batu. Di Bintulu masih, masih di Bintulu. Di Tanjung Batu. Kita lepak-lepak situ. Sambil jumpa kawan-kawan sebenarnya. Lama si jumpa kawan-kawan yang ada di gerai-gerai Tanjung Batu tu. Cuaca itu okey, alhamdulillah. Suasana pun cantik, orang kami guys. Cuti sekolah kan? Cuti sekolah. Jom share-share lagi. Di Tanjung Batu tu, Tanjung Batu Bintulu. Kacak cuaca, langit pun kacak juga. Biru ke biru, biruan. Orang kami tengah makan-makan tu guys. Ada ayam panggang, ada ABC situ, ada special, ada apa lagi. Ada macam-macam di situ. Siapa, kami share dulu. Saya pun tengah share juga. Thank you yang sudah share. Kak Julia, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Julia. Baru jumpa abang kita tadi kak. Yang dah beli kami pun minyak wangi dah. Semua minyak wangi kami yang beli. Yang beli 8 ringgit minyak wangi kami tadi. Siap lain pun ada beli juga banyak. 6, 7, 8 ringgit belinya wangi. Di situ. Kacak view. Yes, alhamdulillah. View pun kacak. Orang kami situ makan-makan. Langit biru kan? Ya, main dengan langit biru ujungnya. Nice langitnya. Jangan lupa screenshot. View kacak. Orang pun kami kan? Yusuf Halidan, thank you. Thank you Abang Zul HM beli minyak wangi tadi. Perfume kereta. Kacak view bosku. Yes, dah screenshot sih. Dah screenshot sih. Kami orang stok. Tengah makan-makan. Makan cendol, makan ABC apa lagi. Makan mie goreng, rojak. Tak ada cendol. Ayam panggang pun ada juga. Di Tanjung Batu. Bagus Suf. Bagus-bagus Suf. Alang-alang juga. Nya beli 8. Suruhnya tambah 2 ringgit lagi. Oh, kita menangannya suruhnya beli 10 kak. Tadi nya beli 8 je. 8 perfume. Rami-rami. Kacak view. Sebelah Nun lagi. Sebelah Nun pun ada lagi. Sudah berjual-jual. Gerai-gerai semua di belakang-belakang tu. Abang panggang. Kedai. Apa nama gerai sidak? Abang kita kan lupa dah ambil namanya. Budget Corner. Budget Corner. Wah, ada tupai saya. Tu ayam panggang, abang panggang. Abang panggang pun ayam panggang. Yang pun sini tu, yang pun di kedai. Wah, apa ni? Ayam panggang, abang panggang. Budget Corner, yes. Nah, tempat duduk situ ada. Boleh duduk-duduk makan situ kan? Salam, wow. Ni jalan-jalan cuci mata di Tanjung Batu. Oh, jalan-jalan cuci mata di Tanjung Batu, kak. Untuk gerai-gerai sidaknya. Budget Corner di belakang. Kelak kita agak ke Budget Corner. Ayam panggang ada. Sate-sate ada. Sate-sate. Best sate. Sate. Sate apa? Daging? Sate kambing. Kambing. Wow, sate kambing. We also have what? Wow, we also have speaking ya. Rina's Kitchen. Okay. Boleh duduk-duduk situ. Situ di luar tu pun boleh duduk, nampak? Sinun pun ada ayam panggang. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Situ ada Budget Corner. Ha, Budget Corner pun ayam panggang, menu satenya pun ada juga. Ha, tuanya. Di sini Budget Corner. Ayam panggang ada. Apa lagi ada? Ha. Tahu usu kita kah? Ha. Budget Corner di situ. Sate siapa pun sama juga. Sate di Sukut. Sama sekali ya. Wow. Untuk sate kambingnya. Sate daging. Kambing RM2, daging RM1.50. Ayam RM1. Try ya. Bawa kan makan sate ya tadi ya. Untuk satenya. Tengah tapau, bukan tapau, pakai hidang di depan tu. Di depan tu saya duduk.
Kita budget corner belakang tu aja. Belakang tu budget corner. Situ budget corner di belakang tu. Senyap Syed dah tadi dah busy. Kakak ada. Ada. Anunya tengah busy ya. Ya, tengah busy ya Kak, Kak Julia. Ya. Tengah busy masak. Busy masak memasak. Belakang tu pun ada gerai-gerai lagi. Memang jalan sampai hujung nun. Kelak jalan sampai hujung nun. Abang panggang di situ. Stolnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. King salam dengan owner sate ya. Azman Asyari. Okey. Terlepas dah tadi ya. Situ abang panggang pun stol. Situ stolnya. Stol abang panggang. Ya, saya dah situ. Ya, busy. Abang panggang pun stol. Tok kakak pun stol. Di sini. Ya. Ya, yang ngembak apa ya? Hot dog apa? Sausage. Ada sausage. Hot ya Y apa? Weimar. Bai. Bahasanya disebut. Hot ya mai bai. Hot ya mai. Ya mai bai. Ya mai bai. Dalam bahasa Bintulu. Dalam bahasa Bintulunya. Okey. Ni abang tak jalan dah. Terkenal tu dalam Bintulu tu. Maksudnya? Ditahu orang tak di Bintulu. Dikenali di Bintulu lah. Oh, okey. Oh, malu-malu semua. Kacak baju lah. Tu baju di Polah Sentek. Ni baju dengan baju tak? Dengan baju lah. Dengan baju. Oh, ya. Hot Y Mal Bai. Depan-depan. 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 Dengan depan. Ya, malu kita nak promote. Ya kacak bajunya. JC. Masih ayahnya bajunya. Amir Haikal. Belakang-belakang dengan belakang. Belakang. Single lah kru. Ada baju biru lah. Baju tu famous sikit bang. Famous lah? Oh, ada nama. Ada namanya. Apa namanya? Masya Allah. Azam. Siapa Azam? Tu Azam. Ada orang komen ni si Azam namanya. Masih bang ah? Masih. Baju kacak. Okay. Kami suka tadi apa kakak mana tadi nama bukan cendol lah tadi. Mon siapa? Apa? Monster apa? No, IBC tadi ya. Air ya. Apa ni? Matahon. Oh, nyaman. Kelak try lagi. Anakku Haikal. Nyamadah. Ni anakku Haikal. Rahidah tadi. Rahidah Dahlan komen. Mak kita lah tak? Oh, ni komen dah ya. Okey, masuk ya. Masih. Main jalan siap lho bang? Okey, masuk. Main jalan kesia dulu. Oh, anak kita ya. Matahon Suf. Oh, Bang Zul. Nyaman Bang Zul, Matahon ya. Bang Zul pun join kami tadi makan Matahon ya. Bolehkah kacang? Bolehkah ya lagi orang? Apa? Laici kan? Bolehkah laici? Apa lagi boleh ringkas sia? Engkah duit pun boleh. Engkah duit di sia pun boleh juga. Oh, kami wang. Hujung minggu atau apa tu? Oh, ada rojak ah. Wow, ada rojak. Jauhnya hantar pergi sini. Kita jalan-jalan dahulu. Oh, situ ada tempat permainan untuk kanak-kanak. Walaupun cuti, sambil-sambil cuti kita review lah. Kita jalan-jalan lah. Review di Jalan Tanjung Batu tu. Di Tanjung Batu kejap. Matahon. Kenapa ni tengah Matahon lah? Hon siap dah. Mata pun siap dah. Tapi ni ada ya. Ada apa? Ada lemon. Ada cendol. Ada apa lagi? Buah-buahan lah kan. Kenapa ni tengah Matahon lah? Kelak nanya ya. Hartono, assalamualaikum. Tadi abang Tono tadi ah. Salam bang. Wow, best kedak Tanjung Lubang dulu marik kawasan si abang. Oh. Tanjung Lubang kini tok ya saya lagi kedak di situ kan. Dulu best Tanjung Lubang. Kedak Tanjung Batu di situ. Terbaik sate Tono ya. Kami dah try satenya tek. Sate dengan nyempun nasi impitnya kami try. Spot situ ada tempat permainan untuk anak-anak di situ. Mungkin bayar. Si Sabah mau pergi sinun geng. Bila pergi situ? Ada render kayu nun debah pokok. Debah pokok ada render kayu. Oh, toknya. Tok bang ah. Oh, kacak. Salah satu tarikan di Bintulu je kan? Di Tanjung Batu tu kan? Apa tu bang? Kambing ke? Usak ke? Oh, reindeer. Okey, deer.
Alright. On the way ke Siah Bang Soh dari Miri. Wow, Nur Aina on the way dah. Dari Siah. Payah bumi. Tuanya. Oh, tok dia. Satu-satunya Nang Yaman je dah. Dalam minggu sigit gig gang. Oh. Selamat datang ke Bintulu. Jom singgah-singgah. Situ boleh main untuk anak-anak. Siah ada banyak food trucks ya. Anak-anak boleh main di situ. Boleh main dalam tu dekat Christmas. Oh, dekat Christmas buat pergi, Pak. Anak-anak boleh main dalam tu, guys. Main stok berapa bayarnya? Tapi boleh masuk situ main. Lepak-lepak. Seorang berapa bayar? Berapa seorang dibayar? Kanak-kanak ah, 10. Sama. Sama, RM10. Sekali masuk RM10. Oh, dekat Christmas dah datang ah. Jom jalan-jalan. On the way Bang Soh buat sampai Bintulu ah. Buat sampai Bintulu tak dari sini? Rizal Syarizal pergi Bintulu kah? Dennis Salong salam Bang Soh best eh. Wah, jauh main lah. Jauh main. Bukan stok kah? Ada stok kah? Ni stok. Oh. Oh, main apa ya? Buat sampai hari hari Maret, Maret. Saya dah jalan-jalan je sebenarnya. Jom, jalan-jalan dulu ah. Ingat kita ampun yang tadi atas Nun. Layang-layang. Beli nak kecil Nun ada atas Nun layang. Patut stol sebenarnya. Okey, wow. Ada juga cucu-cucu, so ada food truck. Ini kena food truck tu kan. Kita nunggahnya apa? Bukan food truck, kita nunggah apa? Ha? Food cart. Yes, food cart. Oh, ada kacang juga. Ada cucu. Ada kacang. Tok cucu. Cucu kibang. Cucu kibang. Ada air-air juga. Macam-macam ada. Oh, dari Miri tu. Oh, on the way kah? Bubble truck Nun. Yes, bubble truck belakang Nun tadi kan? Wah, situ ada kuih-kuih lah. Ada kuih gelang. Okay, kuih donat. Donat. Lepas ni tak ada kat. Ada donat. Bubble cut pun food truck eh? Eh? Bubble cut truck. Tanya. Bubble truck. Ada wang si dalam tu. Ada customer si. Oh, ada tengah berbaris. Tengah berbaris belakang. Ya. Ada si. Oh, tengah berguntin dalam tu. Ada bang, ada. Oh, on the way ke situ ah. Thank you. Assalamualaikum, eh. Hari ni cuti kampung Bertanak Daro. Wow. Bubble truck. Kami belum pernah berguntin siya. Oh, banyak kuih situ. Air-air bang. Wow. Bawa sampai. Air pancong, air gulope. Toy, apa tu? Green tea lemon. Green tea lemon. Sama dengan baju. Tu apa? Teh susu hijau. Kelapa. Wow, best best. Masih. Tu apa balik kah? Pembali. Coklat habis dah. Oh, cepat habis ah. Oh? Alhamdulillah rezeki. Wah, masih ha masih. Saya tu berlagu sok. Ada karaoke saja sok. Lagu apa tu? Jap. Layan jap. Layan jap. Layan sekejap. Tengah berlagu. Buat sampai. Okey. Dia menari depannya. Oh kita berbunyi penawat hati sedang berlari. Oh rancangnya irama dapat nikah semua kasih dan tuna. Mari cari tenang gembira. Oh kita semua itu tempat kau kenali. Sila adik, sila adik, marilah kita berdendam. Irama gembira, hati jadinya. Takut jangan dengar Spiderman berlagu. Thank you bang, thank you brother. Thank you. Ada sidak katak tu sekali juga.
Sebelah tu ada food court lagi juga. Wow, ada macam-macam. Ada pembalik juga. Ada pembalik juga. Wah, ada lagu lama-lama. Kami suka lagu tu. Kami suka lagu tu. Tu ada kacang kuda. Food court juga. Ada air, panggang. Kacang kuda, air, panggang. Apa lagi ya? Sate kah? Bukan? Buntut. Malunya, malu lah. Banyak. Sebenarnya, I love Bintulu. Dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali relora jiwa mudaku. Tok katak boleh menari. Semuanya menari katak. Semuanya katak menari. Semua kekuatku dan aku asmara yang kamu pernah menggambar. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Kena terlena oleh persona aluran kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyentak hati menjadi gairah. Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Ini ada orang menari sekali. Meriah. Oh si, cuaca okey. Alhamdulillah, cuaca okey. Kita layan lagu Kopi Dangdut jap. Okey, layan sekejap. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah. Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciumannya pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Kena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Thank you. Ada orang nanya siapa di sebalik topeng tu. Spider-Man tu kan? Spider-Man. Nama Spider-Man orang Bintulu tu, orang Bintulu. Club follow situ abang, kami pun page Masuri Channel. Thank you bang. Thank you bang. Ada orang nanggar muka kita, boleh nanggar. Okay. Boleh nanggar mukanya. Tu ada katak sekali. Dengan lupa nama seorang ya. Deadpool. Yeah, Deadpool. Thank you. Yang seorang ni Nun. Tu katak tadi. Ya aja. Masih bang. Masih. Pakai menghibur hati. Suara penyanyi ada tone suara tomok je dah. Wow. Kacak suaranya ya berlagu di sini. Yang semu oh, kena suara tomok ah. Oh. Ada orang main seruling itu kah? Saya dah jumpa orang main seruling tadi. Kena suara tomok eh. Okay bang, masih bang. Okay. Ingat beli lalai yang besar dia. Ba, jumpa lagi, jumpa lagi. Okay. Isok. Okay. Saya dah main seruling itu, saya jumpa. Selalu ada kan ujung nun kan? Saya dah si jumpa main suling. Suaranya kena tomok, yes. Seakan-akan
seorang tomok. Oh, ramai orang tu. Bang Zul mana nyuruh nunggu sunset. Oh, takut season 4 Bang Zul. Nak nampak silap family nak pergi jalan-jalan di pasar malam nak beli buahnya pada tek. Nak beli buah. Bukan Mamal Basker sekarang. Ramai si pasti sebab ramai si kenal. Seakan-akan lah suaranya kan. Seakan-akan. Ada orang main seruling. Saya ada. Ramai si jumpa tadi. Selalu main nanggar ujung nun ada main seruling. Tapi tu saya ada. Ujung nun yang selalu main seruling. Tapi tu saya ada. InsyaAllah Bang Zul lain kali boleh nunggu sunset di situ. Yes. Hari tu saya dapat dulu Bang Zul. Hari tu nak pergi jalan-jalan di tamu pasar malam, pasar malam. Sidak family kami belum pernah pergi pasar malam. Mau buat saja pergi pasar malam pula. Di situ ada orang jual apa? Belun-belun tu, gelembung-gelembung tu ada jual di situ. Sewa-sewa. Berapa ringgit kami mesti pasti. Ya. Kena gelembung ada di situ. Sewa. RM5 tiap per scoop. Ayah yang besarnya. Wow. RM5 per scoop. Oh, besar mah. RM5 mah? RM5. Alright, masih. Oh ya, yang stick pun. Bintulu Giant Bubble. Yes, ada namanya di sini. Itu Facebook atau Bintulu Giant Bubble? Facebook ada IG dah. Facebook ada, IG ada. Bintulu Giant Bubble lah. Birthday party ke? Boleh je? Boleh. Pergi je ke Bintulu Giant Bubble lah. Nombor telefon ada? Nombor telefon? Nah, sebut nombor telefon. Sebut. 019-8585-882. Marus Kamarudin. Thank you, bang. Terima kasih. Hey, Miri. Thank you, bang. Wah, lagu Berkikis Bulu Betis sebelah. Berkikis Bulu Betis. Nyatok lah main serulingnya. Siapa main seruling? Nyatok kah? Nyatok main seruling kah? Oh. Nyatok main seruling lah. Itu ya. Kan? Oh, meriah. Oh, tu burung tadi. Berapa tu? Berapa tu, Kak? Berapa? 15 lah? Layan pancing. Oh, okey. Sekejap, main nanggar dari belakang lho. Dari belakang. Oh, layan pancing. Contoh. Oh, okey. RM15 tu? Oh, kacak lah. Di rumah pun boleh main lah. Okey. Kelab dan nanggar. Kelab membak. 15 lah? Ya, sikit design aja. Ada kalau hijau. Oh, hijau ada juga. Hijau oh. Ada. Okey, katok kita pusing. Oh, kacak lah. Senang main. Bang. Senang main. Si macam layang-layang biasa kan? Oh, bagi budak. Pancing layang-layang. Layang-layang pancing. Macam pancing dapat burung eh? Ini boleh panjangkan lagi lah, Kak? Boleh. Oh. Okey, Kak. Kelab main beli. Wah, piknik situ ah. Best. Wow. Lepak-lepak, santai. Cuti sekolah kan? Kelak kita ada masa kita nak lepak situ untuk sunset lah kan? Next time bang, next time Bang Zul. Thank you Bang Zul dah beli kami pump perfume tadi. Dengan Sidak Budget Corner, Sidak Kakak tadi semua. Tunggu abang panggang lagi. Tunggu abang panggang. Nang setiap hujung minggu. Yes, setiap hujung minggu baru di hari ni. Setiap hujung minggu memang ramai kita tu. Weekend lah, tapi kalau cuti sekolah tu, memang lagi ramai kan orang berjual di sia. Basking Sidaknya Sidak Spiderman apa semua ya kan? So singgah-singgah guys kalau ada masa nak ke Bintulu cuti-cuti tu nak rancang kita pun cuti pun dah start cuti sekolah so boleh singgah di Bintulu lah. Kami cuti 3 hari 2 malam je di situ. Thank you guys yang tengah live tu, kami nak endkan dulu live kami, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Okay? Thank you semua orang-orang Bintulu, orang-orang di Tanjung Batu yang dah beli kami pun perfume. Thank you so much guys, kelak kita ada masa jumpa lagi. Okay? Ada masa kelak pergi Marudi hari ni jual minyak wangi, mek. Thank you, Bang Zul. Thank you so much. Jumpa lagi, guys. Assalamualaikum.